Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pertama sekali saya ingin ucapkan syukur kehadirat ilahi kerana masih lagi dapat bersama-sama dengan audiens saya, follower saya untuk sesi kenalan bersama dengan tim My Replica BP Automall. Alhamdulillah sekarang tim kita dah semakin maju. Kita dah punya staff, kita dah punya tim yang kuat. Jadi sesi perkenalan hari ini berkisar kepada agenda kita untuk daripada proses beli kereta sehinggalah delivery. Jadi kat sini sesi perkenalan kami ini berkenaan dengan sistem, lepas tu cara ataupun proses ataupun dari segi iklan yang customer nampak, kita boleh tengok iklan yang kita adakan semua kereta-kereta yang ada dekat showroom kita ni. Dari situ maka customer akan datang dan pilih kereta. Ada juga customer yang terus masuk booking, ada juga customer yang memang trusted dengan kita ataupun yang dah pernah beli kereta kita, dia akan masuk booking dan kita akan uruskan sehinggalah delivery. Okey, jadi perkenalan saya ini, saya kenalkan diri saya Mr. Kai. Okey, permulaan saya mula mencubukan diri dalam bidang rekod ni pada tahun 2006, masa awal-awal dulu, zaman-zaman belum ada iklan, zaman-zaman belum ada internet, belum lagi ada apa. Time tu dah mulakan bisnes perniagaan kereta import terpakai ni. So sehinggalah sekarang ni 2021, bermakna kita dah ada dekat 15 tahun dalam dunia pemotoran ni. Kalau ikutkan trusted, memang trusted. Mungkin ada beberapa kelemahan tu, kita minta maaf kepada kita punya follower yang tidak disengajakan. Maklumlah kita manusia mesti ada kesilapan. Tapi yang penting motor kita ialah kita berikan yang terbaik. Semoga semua gambar-gambar kita atau video kita hari tu ialah kemungkinan anda yang punya, follower kita yang punya. Jadi pertama kali sini kita nak start dalam proses ni, kita nak tunjukkan apa jenis dan model kereta yang top dan sekarang ni memang hot selling car dipanggil. Okey, pertama sekali kita tunjukkan kenderaan kita dah start masuk ialah daripada Jepun dan juga UK. Okey, bila Jepun tu saya nak fahamkan, kalau katakan semua tengok kereta Jepun, ada juga kereta Jepun yang macam Mercedes pun tetap ada UK dan ada juga daripada Jepun. So kereta yang paling top sekarang ni ialah Toyota Alphard, Toyota Verifier, Toyota Voxy, Honda Stepwagon, Honda Odyssey dan Toyota Estima. Dan yang paling kecil sekali Toyota Wish. Dan terbaru kita masuk Honda N-Box, kita ada masuk juga. Lepas tu kita ada masuk kereta-kereta yang kecil lagi untuk Mercedes macam A180, peringkat daripada A, daripada C-Class, E-Class, even performance car macam C45, A45. Dalam video kita pun nampak dah mula ramai customer kita yang deliver kereta-kereta performance car. Sebelum ni kita tak ada, tapi kita dah start masuk. So semua kereta-kereta itu kita adakan untuk customer kita dan follow kita. Dan juga kita ada sediakan satu platform baru di mana customer boleh order, boleh buat pre-order. Pre-order maksud datang kat sini, kita select kereta dekat kita punya video ataupun kita punya sistem, boleh pilih kereta apa yang nak. Dalam masa sebulan 10 hari kereta dah boleh start deliver untuk anda semua. So kita start dengan satu lagi grade kereta. Kita masuk kereta paling rendah 3.5, paling tinggi 6. So setiap kereta grade tu harga berbeza-beza. InsyaAllah kalau customer datang kita akan explain 3.5 apa dia punya kesan dia, tahap contoh macam cara ataupun bahagian dalaman dia yang tidak berbaik kita akan terangkan. Jadi kat situ kita perlukan satu discussion. Even kalau customer yang dah biasa kita, dia orang akan terus proceed. Dia orang tahu kita buat kerja macam mana, tim kita akan buat. Sebab apa? Selepas dia orang bayar booking ataupun document dah siap semua, lepas tu kita dah siap sign agreement, maka kita akan start. Mula sekali kita akan buat PDI. So PDI tu kita akan start dengan, kita akan start dengan tentang servis. Di mana kita akan servis minyak hitam, servis minyak gearbox, dan kita akan check condition kereta. Itu yang pertama sekali. Yang kedua selepas tu kita akan buat interior. Okey, interior kita ada tim kita yang akan buat interior bahagian dalaman. Makan masa dalam satu hari juga untuk pastikan dalaman sama macam betul asal. Mana ada tercedul sikit, maklumlah kadang-kadang customer tengok ada celah-celah. Yalah, orang-orang lama macam contoh orang lama dia angkat-angkat beg terkena dekat situ celah-celah pun akan kita buat. Dan selepas itu baru kita masuk inspection. Dan selalunya saya praktikan inspection sebab inspection sekarang ni dia akan booking makan masa. So selepas booking inspection barulah saya akan hantar untuk buat touch up. Selepas proses touch up dalam masa sama kita akan register dan siap touch up baru kita ke proses delivery. So kepada customer, kalau ada yang minat nombor plate pun boleh kita buatkan. Kalau ada yang dah beli nombor plate, tolong buat nombor plate yang cepat . Kadang-kadang ada yang beli, rupanya nombor plate tu nombor plate yang boleh pakai lagi 3 bulan atau 4 bulan. So maknanya memang tak boleh, agak lama untuk kita register. Jadi proses ini memang selalunya berlaku dalam rekod car. Tak semestinya bila you booking hari ini maka kereta tu akan deliver esok. Tidak, dia mustahil, amat mustahil sekali. Sebab apa? Proses dia akan banyak, tapi atas kecekapan tim kita
InsyaAllah kita akan dapat delivery daripada start booking sampai deliver 2 minggu hingga 3 minggu kita dah dapat. Kalau kereta tu memang terbaik, tak payah buat apa-apa, mungkin dalam 5 hari atau 7 hari kita akan dapat. So ada customer dapat cepat, ada customer lambat-lambat, ikut pada date kita punya, time kita punya inspection. Cepat atau lambat kita dapat dia punya booking dan kecepatan rana kita dekat JPJ untuk dapatkan. Dan bergantung pada operate yang awak pilih semua. So kat sini selepas kita dah settlekan semua sekali ni, jangan lupa bila kita dah dapat kereta, kita ada sistem baru sekali di mana customer kena ambil screen barcode dia panggil lah, untuk nilai kita punya tahap quality delivery. So screen barcode tu memang penting. Lepas tu jangan lupa insurance kita nak renew tahun depan pun buat dengan saya. So hubungan kita takkan putus selama 5 tahun. Even you all lepas 5 tahun nak beli kereta, cari kita lagi, kita akan bagi yang terbaik. So sesungguhnya apa yang berlaku sekarang ni semua ialah satu ketentuan daripada Allah. Rezeki untuk kami, deliver yang terbaik untuk tuan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So jangan lupa bolehlah share, komen dan like di page kami Marikoka, channel YouTube kami DP Atoma. So apa pertanyaan sila roger-roger, kita akan jawab. InsyaAllah kita akan jawab. So jangan lupa ya, stay tune guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.